Assalamualaikum semua, apa khabar? Jumpa lagi kita hari ini untuk belajar bersama Cikgu Syahiza dalam bahasa Melayu. Baik, untuk hari ini saya akan fokus kepada kertas 2 iaitu bahagian A. Apa tu bahagian A? Kita tengok sama-sama. Okey, teknik menjawab bahagian A. Bahagian A ini merupakan salah satu bahagian dalam kertas 2 iaitu merangkumi 10 markah dan masa yang dicadangkan ialah selama 15 minit. Kenapa 15 minit? Sebab memandangkan markah yang diberi 10 minit, jadi kita tak naklah bazirkan masa untuk bahagian A sehingga tidak sempat untuk bahagian B dan bahagian C. Baik, kita terus ya. Bahagian A. Bahagian A kalau saya tanya semua orang jawab, bina ayat cikgu. Bina ayat cikgu. Betul. Aktiviti yang kamu kena buat ialah membina ayat. Tapi sebenarnya kamu kena memindahkan maklumat. Bina ayat. Semua orang bila boleh bina ayat. Tapi nak membetulkan bahagian A tu, kamu kena memindahkan maklumat berdasarkan orang kata apa? Gambar yang diberi. Kamu tak boleh taksir apa yang kamu terfikir. Kamu tengok nampak dia senyum, kamu kata oh gembira. Kamu tengok dia berkebun, kamu kata oh dia rajin. Tak boleh, tak tepat. Jadi kita kena memindahkan maklumat berdasarkan kehendak soalan. Baik. Untuk bahagian A, saya selalu terangkan kepada murid, kita kena faham kehendak soalan. Lepas tu kita tafsirkan. Kita kata kita nak pilih cara 1, cara 2 atau cara 3. Untuk kelas hari ni, cikgu akan fokus cara 1 dahulu. Macam mana kita nak pilih cara 1 ni? Okey, kita tengok di sini. Okey, untuk selalu bahagian A, kita diberikan soalan yang bergambar. Kita tak pasti gambar macam mana. Okey, saya bagi contoh di sini. Satu gambar suasana di taman permainan. Semua orang pernah pergi kat taman permainan kan? Ada macam-macam aktiviti yang kita boleh kita lakukan. Tapi semasa PKP ni kita tak boleh buat aktiviti di taman permainan. Kita kena bersenang dalam rumah je. Okey, untuk peringatan kepada kamu, cikgu tulis besar di situ. Perkara yang perlu kamu ambil ingatan, kunci item, kunci soalan dan arahan. Okey, bila kita faham kata kunci ni, kita bolehlah nak tetapkan, oh ini bahagian satu ni, cara satu ni Cikgu Syahiza kata. Kenapa cara satu? Cara satu yang saya pilih maksudnya, saya menceritakan aktiviti yang terdapat dalam gambar tu, apa yang orang lain buat berdasarkan gambar tu. Saya tak ada dalam gambar tu dan saya tak perlu buat apa yang orang tu buat dalam gambar tu. Kita hanya cerita apa yang orang lain buat. Itu saya katakan kategori cara satu, iaitu kita menceritakan aktiviti yang dilakukan oleh orang lain. Baik, berdasarkan arahan pada gambar ni, gambar menunjukkan suasana di taman permainan. Tulis 5 ayat berdasarkan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Kamu tengok dekat arahan cikgu warnakan 3 warna. Satu hitam untuk ayat biasa. Suasana saya warnakan merah. Aktiviti saya warnakan biru. Saya nak murid saya tahu. Okey, sebenarnya arahan ni nak ceritakan, so kamu buat suasana atau aktiviti. Ada murid akan jawab suasana cikgu. Ada murid akan jawab aktiviti. Gambar menunjukkan suasana itu adalah keterangan. Tulis 5 ayat berdasarkan aktiviti. Aktiviti itu adalah arahan. Jadi selalu kamu akan tengok dekat tulis 5 ayat ni, itu barulah arahan. Okey, kadang-kadang dia keluar aktiviti-aktiviti, kadang-kadang dia keluar tentang gambar, kadang-kadang dia keluar tentang suasana, kadang-kadang dia keluar tentang situasi dan kadang-kadang dia keluar tentang aktiviti. Okey, kalau tentang gambar, suasana dan situasi ni kita tak
payah nak fikir apa tu suasana, apa tentang gambar, semua lebih kurang sama. Iaitu kita bercerita apa yang kamu nampak dalam gambar ni. Kamu kata, okey, ramai orang berada di taman permainan pada waktu petang. Itu ialah situasi tentang gambar atau suasana. Tapi kalau aktiviti, arahan dia, kamu mesti ceritakan kata kerja. Iaitu kata kerja apakah yang mereka lakukan. Seandainya soalan ialah aktiviti, kamu boleh cerita tentang kata kerja. Tapi kalau tentang suasana situasi agak tidak tepat. Jadi kalau soalan dia arahan aktiviti, kamu kena cerita suasana situasi semua tu. Tapi kalau arahan suasana situasi tentang gambar, kamu boleh cerita tentang aktiviti kata kerja, tak ada masalah. Okey, saya teruskan. Gambar tadi saya besarkan. Okey, jadi saya besarkan, saya kategorikan, saya nak cari siapa, buat apa, alasan, tempat, masa. Okey, siapa ni ialah bahagian subjek. Buat apa ni ialah prediket. Alasan ni untuk huraian. Okey, jadi selalu kita belajar. Subjek ni siapa? Siapa tu siapa yang buat lah. Buat apa tu aktiviti apa yang dia buat. Alasan ni keterangan kita. Sama ada di mana, bila, menggunakan apa, untuk apa, supaya apa, semua boleh. Okey, saya senaraikan di sini nombor 1, nombor 2, 3, 4 dan 5. Okey, dalam masa ni saya akan tanya murid-murid. Okey, murid akan jawab sini apa dia? Berjoging. Yang ni mereka akan jawab bermain bola. Yang ketiga mereka akan jawab menangkap rama-rama. Yang keempat mereka akan jawab bermain buayan. Yang kelima mereka akan jawab berbual. Okey. Mereka akan jawab ni. Kamu dengar tadi cikgu sebut? Nombor 2 dengan nombor 4 kan? Bermain bola. Aktiviti yang sama. Kita tengok macam mana. Okey. Saya tak mau melakukan kekeliruan melakukan aktiviti yang sama. Jadi saya senaraikan macam ni supaya saya nampak. Untuk ayat pertama saya buat nombor 1 di sini. Untuk pilih nombor 2. Untuk ayat kedua macam tu. Saya dah tetapkan. Okey. Kata kunci nombor 1. Saya buat berjoging. Kata kunci nombor 2 saya buat menyepak bola. Kata kunci nombor 3 saya buat menangkap rama-rama. Kata kunci yang keempat saya buat bermain buayan. Kata kunci yang kelima saya buat berbual-bual. Tadi saya ada sebut nombor 2 saya buat bermain bola. Saya tak nak nombor 2 dengan nombor 4 sama. Jadi daripada bermain bola saya tukar kepada menyepak bola. Jadi aktiviti saya tak samalah. Berbeza. Walaupun nampak macam bermain bola, tak ada salah. Cuma kita nak bagi ada perbezaan aktiviti tersebut. Okey, dah dapat dah kata kunci. Sebenarnya kamu, kalau kamu faham betul-betul, kamu mendapatkan kata kunci ni, kamu telah menyiapkan predikat. Jadi kamu dah siap predikat, kamu tak risau. Okey, jadi saya pergi step seterusnya. Masuk terus kat prediket. Tak payah nak teruk-teruk fikir. Yang kamu cari tadi kata kunci, masuk dalam prediket. Kalau kamu perasan prediket saya ada kelainan sikit, saya tambah sedang dekat nombor 1, nombor 3, nombor 5. Bukan ada masalah apa pun. Bukan kata perlu tambah sedang, mesti tambah sedang. Tak, saya tambah supaya nak bagi orang kata apa, bubur aroma sikit. Bubur perasa sikit bagi nampak lain. Saya tak bubur sedang semua. Saya selang-seli gitu. Okey. Sekarang dah habis untuk predikat, saya kena ingat balik. Saya kena tengok balik yang gambar tadi berjoging tu berapa orang. Saya tengok ni 1, 2, 3. Main bola ni berapa orang? Seorang. Menangkap rama-rama ni berapa orang? Seorang. Yang main buaya ni berapa orang? 2 orang. Yang berbual-bual ni berapa orang? 3 orang. Lepas tu barulah kita nak tulis siapa yang lakukan aktiviti yang kamu tulis. Berjoging tadi kita tengok berapa orang? 3 orang. Saya tulis apa? Siti, Kamar dan Ali sebab ada perempuan seorang. Kalau saya tak nak tulis, saya kata malahlah nak tulis nama, nak fikir nama banyak masa pula. Saya tulis macam ni. 3 orang pemuda.
Tapi Siti ni tak apalah, walaupun dia perempuan, kita letak je lah tiga orang pemuda, tak ada masalah. Sedang berjoging. Kita faham kan? Berjoging. Maksudnya ayat kamu ni menggunakan kata kerja tak transitif. Tak payah nak tambah apa lagi. Berjoging apa, orang dah faham dah. Lepas tu menyepak bola. Tadi kita tengok seorang. Saya letak apa? Seorang budak lelaki. Saya rasa Allah panjang pula tulis seorang budak lelaki. Saya tulis nama dia. Aiman. Menyepak bola. Menyepak bola ni. Menyepak ni kata kerja transitif. Jadi kamu tak boleh buat Aiman menyepak. Salah. Kamu kena tambah objek. Menyepak bola. Barulah ayat tu lengkap. Okey, lepas tu mengejar beberapa ekor rama-rama. Okey, mengejar beberapa ekor rama-rama. Tadi kita tengok seorang budak perempuan. Kita buat Mira. Sedang mengejar beberapa ekor rama-rama. Okey, lepas tu yang main buayan, Liana dan Siti bermain buayan. Lepas tu Cik Zira, Puan Aina dan Maria sedang berbual-bual. Jadi maksud sini kamu dah lengkap. Subjek ada, predikat ada. Kamu kena faham, bila kamu buat subjek, siapa, predikat lengkap, kamu sudah melengkapkan ayat. Kerana sesuatu ayat itu, dia perlu ada subjek, perlu ada predikat. Siapa buat apa. Jadi di sini kamu bayangkan, subjek kamu kena lengkap, predikat kamu kena lengkap. Kamu boleh tolong kawan kamu yang tak ada kertas macam kamu tadi. Jadi kamu tolong baca kat dia. Dia tak payah nak fikir terteruk. Dia boleh bayang dengan senang saja. Kalau kamu cerita kat dia, tiga orang pemuda sedang berjoging. Walaupun dia tak ada gambar, tapi dia boleh tafsir. Oh, berjoging tu maksudnya mereka berlari. Jadi dia tak adalah fikir, oh mereka ni berjoging tu berenang ke? Dalam air ke? Tak. Automatik ayat kita betul. Menyepak bola. Aiman menyepak bola. Kawan kamu boleh faham. Oh, menyepak bola. Dia main bola. Dia faham. Jadi itulah maksudnya. Kita boleh ceritakan kepada orang dan orang faham ayat kita. Jadi ayat kita betul lah. Jadi untuk pembahagian markah ni, selalu saya kata, dia ada subjek, ada predikat. Dia ada dua bahagian pemarkahan. Satu analitik, satu lagi holistik. Analitik tu ialah isi. Holistik tu ialah bahasa. Holistik 5 markah, analitik 5 markah. Jadi bahasa 5 markah, isi 5 markah. Kamu dah ada isi semua dah ni. Maksudnya analitik kamu dah ada dah. Semua orang dah faham. Jadi kamu dapat, Siti Kamal Ali sedang berjoging dapat 1 markah. Seorang budak lelaki menyepak bola dapat 1 markah. Mira sedang mengejar beberapa ekor rama-rama 1 markah. Lina dan Siti bermain buayan dapat 1 markah. Cik Zira, Puan Aina dan Maria sedang berbual dapat 1 markah. Jadi analitik kamu dapat 5 markah. Isi kamu senang-senang dah dapat 5 markah. Sampai sini saja, tak ada uraian lagi kamu dah dapat markah isi 5 markah. Tapi oleh sebab kamu dapat markah untuk isi, ada subjek, ada predikat, bahasa sekurang-kurangnya kamu akan dapat 1 atau 2 markah. Sebab kamu dah bina ayat. Jadi kamu akan dapat apa? 5 markah untuk isi, 2 markah untuk bahasa. Kamu dapat 7 markah untuk subjek dan predikat saja. Sekarang kita nak up kepada huraian supaya dapat 10 markah. Buat apa nak buat 7 saja, dah ada peluang untuk 8, 9, 10. Jadi kita up di sini. Okey, berjoging di taman permainan untuk menyihatkan badan, menyepak bola untuk dihantar kepada kawannya di tengah padang, mengejar beberapa ekor rama-rama yang berterbangan menggunakan sebatang jaring, bermain buayan pada waktu petang dengan perasaan gembira. Okey, berbuah-buah sambil duduk di atas bangku yang disediakan. Kamu tengok uraian cikgu, kepelbagaian. Tak adalah di taman permainan, di taman permainan, di taman permainan, di taman permainan, di taman permainan. Dengan gembira, dengan gembira, dengan gembira. Tak. Saya buat lain-lain supaya ayat kamu gramatis. Supaya ayat kamu nampak cantik. Orang seronok nak baca ayat kita. Okey, tengok. Subjek saya buat merah. Predikat saya buat biru. Huraian saya buat hitam. Jadi kamu boleh bezakan.
Okey, itu keterangan saya. Saya beza-beza warna tu nak suruh kamu beli pen warna beza ke? Tak. Saya nak bagi kamu nampak subjek tu apa, prediket tu apa dan huraian tu apa. Okey, dah siap semua? Kamu pindahkan ke sini. Ha. Siti, Kamal dan Ali sedang berjoging di taman permainan. Yang inilah yang cikgu kamu akan tik. Ha. Cikgu kamu akan tik di sini dekat ujung sini. Ayat kamu dah lengkap dan cikgu kamu akan tulis di sini. Isi sama dengan 5 markah. Bahasa sama dengan 5 markah. Kamu dapat 10/10 dengan senang-senang sahaja. Okey, jadi faham setakat ni untuk dapat 10 markah. Ini contoh satu lagi gambar jika untuk buat cara satu. Okey, gambar kita nak cerita orang berkelah di tepi pantai. Dan ini contoh aktiviti cikgu cari. Saya cari sampai 7, nak suruh buat 7 ayat ke? Tak, nak kamu pilih yang mana mudah untuk kamu buat ayat, aktiviti yang mudah. Okey, baik. Untuk itu, orang kata kamu dah faham untuk cara satu. Lain kali saya akan terang pula cara dua. Gambar yang seperti mana, arahan yang seperti mana untuk guna cara dua. Dan cara tiga juga ada juga arahan dan berdasarkan gambar yang berbeza pula. Okey, kita akan jumpa nanti. Okey, semua cara-cara ini saya ada masukkan dalam modul saya. Jadi sesiapa yang ingin belajar menggunakan teknik-teknik yang saya terangkan tadi, bolehlah dapatkan modul saya. InsyaAllah kamu akan lebih faham, lebih mudah untuk menjawab. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.